Sementara itu, pemirsa, PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya jelang pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah bahwa tidak semua pertemuan berbicara tentang kekuasaan. Berharap kedua pemimpin bangsa ini bisa secepatnya bertemu, kita semua menunggu, masyarakat menunggu, baik Ibu Megawati maupun Presiden terpilih, insya Allah secepatnya akan bertemu. Apakah itu tandanya akan nanti akan ada pembagian jatah menteri atau gitu, Mas? Ya itu sih masalahnya. Seakan-akan kalau pemimpin bangsa bertemu langsung bagi-bagi kekuasaan. Pertemuan itu pertemuan transaksional, itu yang tidak baik bagi kita semua. Kita diminta oleh publik agar partai politik tidak transaksional. Begitu pemimpin kedua pemimpin akan bertemu, langsung pertanyaannya, apakah ini bagian dari bagi-bagi kursi transaksional lagi? Nah, kita ini suruh ngapain?